Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Aming, Rajut Bandung. Tutorial merajut untuk pemula. Cara belajar merajut yang mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Waduh, kali ini saya mau kembali unboxing, teman-teman. Saya baru dapat 3 paket ya. 3 paket benang. Unboxingnya gak jauh-jauh dari benang dan perlengkapan rajut doang. Pastinya gimana, teman-teman? Sudah mulai belanja benang juga kan, sudah mulai berkreasi juga kan. Tutorial-tutorial yang saya berikan masih simpel-simpel, dan jangan keburu nafsu untuk membuat yang susah-susah ya. Tapi nanti juga teman-teman saya akan berikan tutorial-tutorial tas-tas ataupun kreasi lainnya yang pastinya juga bagus-bagus dan mudah dipraktekkan. Nah, kali ini saya mau show up dulu nih. Saya baru kemarin ini beberapa hari yang lalu belanja paket benang ya dari nama tokonya ini. Ini 3 paket ini, 3-3-nya dari toko yang sama, teman-teman. Sengaja saya beli 3 invoice ya untuk menyiasati ongkos kirim. Jadi kemarin itu ada promo ongkos kirim gratis, walaupun kenyataannya mungkin nggak gratis-gratis banget ya, karena ini kan jauh banget dari Surabaya. Tapi ada potongan diskon ongkos kirim, jadi lumayan ya. Nah, makanya saya menyiasatinya dengan membuat beberapa kali invoice pembelanjaan sehingga ongkos kirimnya jadi jauh lebih murah. Nama tokonya adalah toko Bakul Tali. Jadi di Shopee saya belanjanya nama tokonya Bakul Tali. Jadi nulisnya Bakul Tali, yang ini ya. Yang ini nih. Nah, jadi di toko ini menjual aneka macam benang dan juga perlengkapan makrem ya. Kalau saya lihat sih kebanyakannya makrem ya, walaupun ada juga kemarin saya baru lihat ada polinya juga, tapi kebanyakan memang untuk kreasi makrem ya. Nah, di sana tuh ada menjual perlengkapan makrem ya, mulai dari ringnya ya, ring yang bagus-bagus yang udah mulai di vernis, kemudian ada manik-maniknya juga, ada dowel juga ya. Teman-teman yang suka berkreasi makrem pasti tahu. Nah, tapi karena saya tidak berkreasi dengan menggunakan makrame ya, kerajinan makrame, tapi saya dengan merajut. Saya belinya beberapa yang saya butuhin aja di toko ini gitu, walaupun di sana juga harganya lumayan ya, lumayan murah-murah kalau saya perhatikan. Dan saya juga nyari benangnya untuk yang makrame, untuk yang katun makrame 2 mm ini agak susah, teman-teman. Jadi saya nyari-nyari dan dapatlah di toko ini. Ini udah ke berapa kali ya? Keempat kali apa kelima kali saya belanja di sini. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya bikin 3 invoice karena kemarin itu ongkos kirim dari Surabaya ke saya itu 25.000, teman-teman. Jadi ketika saya order dengan diskon, jadi cuma 5.000 aja. Makanya dibikin 3 kali begini, ongkos kirimnya hanya 15.000. Sedangkan kalau saya belanja di satu kan sekaligus, ini 3 begini, ongkos kirimnya 60.000. Saya jadi nggak dapat subsidi. Oke ya, kita langsung saja buka benang makrame apa aja yang saya beli kali ini. Ya, nanti akan saya perlihatkan kepada teman-teman. Ini dia. Tapi sebelum itu, teman-teman silakan like dulu, komen dulu benang apa yang teman-teman sudah punya, yang sudah dipersiapkan untuk merajut. Dan juga teman-teman boleh share video ini ke yang lainnya, siapa tahu ada yang membutuhkan benang ataupun membuat kreasi dari benang yang sudah dimiliki. Dan subscribe channel YouTube Kang Aming Rajut Bandung, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa dapat terus informasi atau tutorial terbaru dari saya. Oke, kita langsung saja buka, teman-teman, benang-benang yang saya beli kali ini warna apa aja pastinya nih. By the way, ini paketnya sudah saya semprot sanitizer ya, jadi aman lah ya. Saya juga harus hati-hati membuka ini karena ternyata kemasannya juga tidak terlalu gimana-gimana ya, walaupun ini benang ibaratnya dilempar-lempar, didudukin juga nggak rusak, tapi ketika dibuka harus ya seperti inilah, soalnya kalau pakai gunting takutnya justru malah kegunting benangnya juga ya. Aduh, ini dia yang pertama. Ini yang pertama, teman-teman. Ada 10 benang makram ukuran 2 mm. Ada warna biru toska, kemudian kuning. Ada warna biru langit ya, tadi ya. Aduh, nanti saya cek lagi, saya order warna apa aja
Nanti saya perlihatkan di sini. Nah, ini dia warnanya ini aja ya. Nah, ini warnanya. Kemudian ada warna guava juga dan pink tua. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat yang kedua. Paling seneng ya kalau unboxing itu benar-benar tunggu-tunggu deh. Nah, ini juga warnanya warna-warna yang saya suka. Jadi saya tuh milih-milihin dulu warnanya, kemudian masukin ke keranjangnya. Baru kemudian saya check out kalau pas ada promo pas kirim ya. Yang jelas kalau ada duitnya ya. Nah, ini dia. Ini warna-warna yang juga bagus banget. Saya udah kebayang mau bikin apa. Kombinasi warnanya juga bagus-bagus. Ada yang warna walnut ya sama coklat susu. Kemudian ada juga yang putih, ada hijau kiwi, ada juga hijau army. Ini yang kedua. Kemudian satu lagi, ya ini dia. Nanti habis ini saya buka satu persatu benangnya. Oh my god. Nah ini, waduh saya lupa ya, saya waktu itu pesen warna pink muda sama kunyit kalau nggak salah, kuning ya, tapi ternyata belum saya check out. Jadi saya pikir dapat 4, ternyata dapat 3 paketnya. Nah ini dia yang terakhir. Wow. Oh ini dia hijau kiwi. Tadi hijau apa ya? Ini kok mirip-mirip ya hijaunya ya. Aduh, nanti saya cek saya beli warna apa aja. Saya juga lupa. Jadi random dulu awalnya karena warna-warnanya saya suka, saya random dulu, tapi nanti pada akhirnya saya akan perlihatkan kepada teman-teman, bahkan juga saya akan buatkan tutorial bagaimana cara membuat sebuah tas yang bagus ya dari benang ini dengan tusuk spike yang paling gampang deh buat teman-teman yang pemula. Tapi teman-teman sambil nunggu itu, teman-teman juga boleh dong persiapkan dulu benangnya ukuran 2 mm seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat rajutan dengan benang yang sama ya. Jadi benang makrem 2 mm dan hakpennya yang 6 mm. Jadi teman-teman siapkan itu. Dan lupa saya bilang, saya juga dapat bonus ya free dari tokonya. Ini apa nih, ring kayak begini, ring bulat gini ya. Ini juga bisa saya pakai buat nanti. Kemarin kebetulan saya butuh banget ring ini. Jadi saya mau bikin sebuah tas. Dan saya butuh ring bulat seperti ini. Tapi ternyata ini saya dapat free dari tokonya. Entah karena memang saya yang minta kemarin atau saya minta ya apapun lah. Pokoknya minta gift aja karena saya udah belanja banyak. Tapi ya ngetes-ngetes aja sih. Dan alhamdulillah dapat seperti ini. Thank you so much. Dan saya mau... Saya bacain. Apa namanya? Pantun. Gadis cantik berbaju merah, favoritnya buah delima. Langsung lapor kalau ada masalah. Jika sudah, boleh dong bintang 5. Oh, saya udah kasih bintang 5 dari kemarin ya. Setiap kali saya review, saya nggak pelit-pelit bintang. Saya kasih review yang bagus. Tapi kalau ada masukan, saya masukkan Jafri aja. Oke, saya mau robek aja kali ya. Ini ya, yang ini nih. Buat liatin ke teman-teman. Wow, oh my god. Lihat deh perpaduan warnanya ya. Kebayang nggak teman-teman kalau bikin something karya dari benang-benang seperti ini? Keren banget ya. Warnanya bagus-bagus dan ini juga apa? Look at. Wow. Jadi ini sebentar, saya mundurin dulu kameranya. Nah kan jadi kelihatan sekarang ya, warna-warna benangnya bener-bener deh bikin aduh, ide-ide itu kayaknya menari-nari di atas kepala mau bikin apa. Kalau teman-teman yang suka bikin karya dengan makram ya, jadi buat kreasi hiasan dinding atau apapun dengan makram, ini pasti udah yang aduh mau bikin apa gitu kan, udah yang idenya tuh pasti bagus-bagus. Saya aja yang pakai benang ini untuk merajut udah pengen cepet-cepet membuat karya. Ini saya kayak jadi kayak jualan benang kayak gini ya. Wow, it's very nice. Ini saya rasanya terapi deh kalau lihat benang-benang sebanyak ini. Seru ya, bagus-bagus. Ini benang katun makram 2 mm teman-teman. Oke, tunggu aja ya. Habis ini saya akan berikan tutorial membuat salah satu tas
dengan benang ini. Nah, saya minta masukan dari teman-teman kira-kira perpaduan warna apa aja nih yang cocok? Perpaduan warna apa aja yang cocok yang bisa membuat tasnya itu terlihat cantik. Aduh, sayang banget ini cuma beli satu ya. Kemarin tuh saya ngetes doang sebetulnya ini warnanya tuh pakai yang mana cocoknya. Tapi ini saya ternyata cuma beli satu ya. Yang lainnya saya ambil dua-dua. Dan yang saya ambil satu tuh hanya warna biru. Biru elektrik ini dan juga warna ini warna apa ya? Warna magenta gini ya. Jadi yang lainnya saya beli dua-dua-dua. Ini cantik banget. Ya kan? Sama dengan warna baju saya. Oke, kalau gitu teman-teman ketikkan di kolom komentar kira-kira teman-teman ingin dibuatkan tutorial apa dari benang ini, atau nanti besok saya akan buatkan tutorial tas yang kemarin saya perlihatkan karyanya, tinggal saya buat tutorialnya. Tapi kombinasi warna apa nih teman-teman yang kira-kira cocok dibuat karyanya ya. Nah, ini dia benang-benangnya, teman-teman bisa lihat banyak sekali benang-benangnya. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial saya di Kang Aming Rajut Bandung ya. Bersama Kang Aming Rajut Bandung, belajar merajut menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep banget, Kang.